Itulah, saya dah berbincang dengan Datuk BKLU sebab dia kita dalam mencik undang-undang kan. Dan memang kita ada dalam perbincangan sebab mandatory death sentence dan untuk apa ni jenayah dadah ini tidak actually menjadi deterrent. Dan kita dalam penjara kita banyak sangat ya dalam apa ni masalah dadah yang terbabit dengan dadah mereka dalam penjara. Semalam saya jumpa dengan pihak polis dalam D11 yang ada sexual crime semua tu. Dia kata it is abuse of dadah rather than addiction to dadah. Jadi ini dia ada kena root cause juga yang kita melihat dan bagaimana kita menangani masalah itu. It's not tidak satu yang easy but complex thing. We have to look into the matter deeply sebab ini melibatkan juga hukuman gantung sampai mati kan. Memang saya rasa ialah yang despicable crime, and I as a mother, as a grandmother, of course, you know. Tetapi apakah root cause-nya? It's drugs. And then how you going to tackle the drugs? Have to take it in a menyeluruh, rather than just okay mandatory death sentence. And then because it has been shown, according to Datuk Liu kata, dia tak lagi, because dia meningkat lagi. Even though you have that mandatory death sentence, even then, you know, it's not stopping this heinous crime.